Selamat siang teman-teman. Ini hasil belanja online bulanan kami. Kami belanja dari supermarket Auchan. Jadi secara online kita minta mereka kirim ke rumah dan dikirim ke rumah kami sesuai tanggal yang kita inginkan. Nah, apa aja sih yang biasa kami beli? Nah, ini ada roti, biskuit, keju. Kami juga beli nugget, mentega, Nutella, yogurt, kue-kue, biskuit. Ini roti-rotian yang kami beli. Kebetulan kami lagi mau membuat burger, jadi kami banyak beli stok burger. Roti tawar juga hampir selalu ada di rumah kami setiap hari. Kami juga lagi beli sosis, es krim. Dough untuk membuat pie. Ini dough pizza. Kami biasa membuat pizza sendiri. Selain lebih hemat, juga sesuai dengan selera anak-anak. Kami juga beli desinfektan spray, pembersih wajah L'Oreal, sikat gigi. Nah, ini buah jeruk yang hampir selalu ada setiap hari di rumah kami untuk menambah daya tahan tubuh. Kami juga beli lettuce, telur. Lettuce ini kesukaan suamiku, jadi hampir setiap hari juga dia ada di kulkas kami. Nah, ini pisang. Pisang kesukaan kami sekeluarga, jadi hampir setiap hari kami biasa makan pisang. Ini ayam, telur. Kami juga beli brokoli, bawang bombay. Nah, kami telur ada berapa macam ya? Tadi saya beli 3 macam kalau nggak salah sesuai promo yang ada. Nah, ini ayam, kami penggemar ayam, jadi biasanya paling banyak kami membeli ayam. Ini ada paprika dan juga radis. Sayuran yang biasa suka kami lalap. Nah, selama pandemi ini biasanya semua barang belanjaan kami taruh dulu di luar di rumput. Setelah kami bersihkan, kami sterilkan, baru kami masukkan satu persatu ke dalam rumah. Nah, kalau belanja online ini biasa tuh lebih hemat waktu, lebih aman dari pandemi, dan juga yang pasti hemat biaya. Karena suka banyak promo-promo tertentu dibanding kalau kita langsung belanja sendiri di pasar. Oke, demikian liputan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, berkati kami senantiasa. Amin.